Guys, kalian tahu nggak sih, uban itu sangat mengganggu dan membuat kamu tidak percaya diri. Nggak percaya? Ini dia contohnya. Paket. Ayo lihat nih. Paket. Ya, mati. Ya, sebentar. Dia orang. Mas Kevin ya? Iya. Ya, ini paketnya. Oke, makasih. Bentar dulu, Mas. Ya. Foto dulu, Mas. Oh, buat okay. Buat laporan. Kok rambutnya putih-putih, Mas ya? Ini uban bukan sih? Udah, Mas. Udah. Oh. Ya, makasih, Mas, ya. Ya. Kok rambutnya putih-putih, Mas, ya? Ini uban, bukan sih? Halo. Halo. Gimana lu sih? Sinilah. Nah, lagi pada ngumpul nih. Aduh, sorry banget nih. Gua mau ke tempat tukang cukur dulu nih. Yaelah, mau cukur apaan sih lu? Botakin aja sekalian, biar uban lu gak kelihatan. Kagak lah. Udah, gua mau ke tempat cukur dulu ya. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Julie, dan seperti biasa di sini gue akan potong rambut dan juga mengatasi masalah-masalah rambut yang ada pada customer gue. Di sini udah ada Kevin, dan Kevin mau potong gimana? Kalau model terserah Bang Julie nih. Berarti gue harus tahu kegiatan lu sehari-hari ngapain? Kalau untuk sekarang lagi nggak ngapa-ngapain. Kerja, kuliah gitu nggak? Kerja, cuma udah berhenti. Terus hari-harian sekarang? Ya, ada bisnis kecil-kecilan lah, bisnis sendiri. Selain itu, lo punya masalah rambut nggak? Oh ya, kan gue masih muda nih, Bang. Masih umur 24. Cuma rambut gue beruban. Kadang suka minder ya, Bang. Terus suka diceng-cengin sama temen. Oke. Jadi bahan cengan rambut lo beruban gitu. Karena lo masih muda, terus ubanan gitu ya. Iya. Apakah teman-teman lo ngecenginnya kayak gini, kayak, oh, Kevin, rambut kamu beruban. Terus kamu masih muda. Aku tidak mau berteman dengan kamu. Pergi kamu, gitu. Enggak gitu juga. Gitu ya? Enggak. Ya oke, jadi teman-teman memang rambut uban itu ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama itu bisa dari genetik. Ini yang tidak bisa kita lawan karena genetik itu kan keturunan dari orang tua kita. Bisa dari ayah, ibu, kakek, nenek. Kalau mereka beruban, kemungkinan akan menurun ke anaknya juga. Dan yang kedua itu kekurangan vitamin, kayak vitamin E, vitamin D. B6, B12, biotin, kalau kalian kekurangan vitamin itu juga bisa menyebabkan ubanan di usia muda. Selebihnya pola hidup, stres, terus kebiasaan merokok, dan ini juga ada penyakit yang autoimun juga bisa membuat rambut ubanan di usia muda. Jadi banyak faktornya, tapi yang paling besar itu kemungkinan biasanya karena genetik. Tapi lu ada solusinya, Bang? Ya paling kalau mau menghilangkan uban selalu gua jawab ya. Kalau ada pertanyaan itu di DM ataupun di komen, selalu gua bilang ya solusinya di chat gitu. Kalau di chat sih sebenarnya gua rada malas ya, Bang. Malas kenapa? Yang pertama tuh lama banget kalau di chat. Terus gue orangnya gak suka ribet, Bang. Oke, tapi kan sekarang udah ada yang praktis. Kayak sampoan 5 menit selesai gitu langsung jadi, ada loh. Oh, emang ada? Ada, lu mau? Boleh deh. Oke, yaudah nanti gue atasin uban lu. Tapi sebelum kesana, kita potong rambutnya dia dulu. Langsung kita sikat. Thank you.
Oke teman-teman, jadi potongan rambutnya sudah selesai dan sekarang tinggal gue mengatasi rambut ubannya Kevin. Dan di sini gue punya Garnier Men Sampo Color. Garnier Men Sampo Color adalah pewarna rambut semudah sampo. Cocok buat kalian para cowok yang mau menutupi uban tapi malas ribet dan mau yang instan. Cuma 5 menit, tahan 5 minggu. Langsung aja kita cobain. Ya, jadi yang pertama kita pakai sarung tangannya dulu. Di sini Garnier Men Sampo Color dia sudah menyediakan sarung tangannya. Lalu aplikasikan ke rambut yang masih kering, belum dicuci, terus ratakan supaya ubannya tertutup dengan sempurna. Lalu diamkan selama 5 menit, habis itu baru bilas. Oke teman-teman, jadi sambil menunggu sampo color yang meresap ke rambutnya Kevin, di sini juga gue akan aplikasikan Garnier Men Sampo Color ke rambut gue sendiri, karena gue memang juga kebetulan ada ubannya juga sedikit. Jadi langsung aja kita cobain. Buat kalian yang di rumah juga nggak perlu khawatir, karena Garnier Men Sampo Color ini juga gampang banget diaplikasikan sendiri di rumah. Oke teman-teman, jadi kurang lebih begini hasilnya. Untuk bagian atas ini namanya side sweep, yaitu geser ke samping semua. Dan di bagian samping gue buat taper, yaitu gradasi tapi nggak sampai nol. Dan seperti yang kita lihat, rambut ubannya sudah tertutup. Nah, buat kalian para cowok nih yang rambutnya beruban di usia muda ataupun usia lanjut, gue rekomendasiin Garnier Men Sampo Color ini karena sangat praktis. Pemakaian 5 menit, tahan 5 minggu. Jadi pas banget buat kita nih para cowok yang males, ribet, dan pengen yang instan. Garnier Men Sampo Color juga sudah ada di mana-mana, kalian bisa dapetin di toko dan supermarket terdekat. Untuk info dan detailnya kalian juga bisa cek di deskripsi. Dan terima kasih udah nonton video kali ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Jule, jangan lupa sisiran.